عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عاف عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu an, ia adalah orang yang turut menyaksikan perang Badar dan ia adalah salah seorang yang menjadi pimpinan rombongan pada malam Aqabah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan beliau sedang dikelilingi oleh beberapa orang sahabat. Beliau bersabda, "Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak pula membunuh anak-anak kalian. Dan janganlah kalian membawa kebohongan yang kalian buat-buat antara kaki dan tangan kalian. Dan janganlah kalian mendurhakai kebaikan. Barang siapa di antara kalian menepatinya, maka pahalanya atas Allah. Dan barang siapa yang terkena sedikit darinya, sehingga ia disiksa di dunia karenanya, maka itulah tebusannya. Dan barang siapa yang terkena sedikit darinya, lalu ditutupi oleh Allah, maka yang demikian itu terserah Allah. Dan jika menghendaki, niscaya dia akan memaafkannya. Dan jika menghendaki, maka dia akan menyiksanya." Hadis riwayat Imam Bukhari.